Yang pertama kita mengetahui jumlah pertama warga negara asing terkhusus yang ada di Kabupaten Serang. Karena berbicara hari ini warga negara asing di wilayah Kabupaten Serang yang sedang viral di media sosial adalah jumlah negara asing yang tidak sedikit. Karena hari ini tadi sudah saya sampaikan persoalannya adalah beberapa yang kita himpun ada beberapa nama warga negara asing yang tidak memiliki paspor. Maka meminta kepada pihak imigrasi untuk memberikan bukti bahwa dalam asas praduga yang kami miliki ini mempunyai paspor begitu di pihak imigrasi.